Roblox Mania, ketemu lagi dengan Bang KW di sini ya. Nah, di video kita kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Di sini tetap main Pet Simulator X ya. Di sini aku mau berbagi sedikit kekesalan ya. Asli kesel banget ini ya. Oke, jadi kemarin itu sempat rame banget ya. Di sini ya. Nih ada celah di sini nih, dimanfaatkan oleh beberapa oknum ya. Untuk memperbanyak jumpsnya dia. Wah, parah banget itu. Ya itu udah gak masuk akal sekarang. Mereka bisa punya banyak banget jumpsnya pokoknya ya. Itu karena kemarin ada celah di sini nih. Waduh, parah ya. Dan juga itu makin banyak ya aksi-aksi orang yang menduplikasi pet-pet gitu loh. Waduh. Aduh, udah gamesnya diduplikasi, udah petnya diduplikasi. Ya ini mah siap-siap aja. Ini gamenya bakal hancur. Ini nggak lama lagi nih, pasti nih. Ya, bahkan di sini kemarin aku lihat di YouTube-nya SD Mittens itu, aduh, dia bener-bener notice kalau game ini udah rusak banget. Harga games juga udah kacau balau banget, ya. Orang sekarang jual pet itu udah gak masuk akal harganya. Jual petnya harganya udah tinggi-tinggi banget. Karena apa? Karena kemarin ini di sini sempat bisa panen nih mereka ya. Jadinya sekarang mereka, karena mereka punya gems yang banyak, langsung deh harganya dimahalin. Dan itu udah gak masuk akal ya. Bahkan si SD Mitten sendiri dia meminta kepada Preston untuk membuatkan mata uang baru untuk belanja pet. Ya, kalau nggak gitu, ini udah nggak bener-bener apa ya? Udah nggak bener-bener sehat game ini. Ya, awal kehancuran game ini kalau aku lihat sendiri adalah karena adanya mystery merchant. Ya orang bisa punya mythic banyak banget ya karena beli di situ, bukan karena dia nge-hatch sendiri. Itu awal kehancuran game ini yang aku lihat. Ditambah lagi sekarang adanya ini, bang. Hancur kemarin, parah banget itu dimanfaatkan oleh orang-orang. Ya, nih kalian lihat sendiri, ini sekarang harga-harga yang di pasaran tuh, ya mahal-mahal banget, udah nggak masuk akal harganya. Dan kasihan untuk kita-kita ya, para pemain yang bermain di jalan yang lurus dan benar, kita kena imbasnya sekarang. Kita susah beli pet karena mahal-mahal banget. Aduh, ya. Tapi tenang aja. Sepertinya ini tim Preston dan kawan-kawan, timnya Preston dan kawan-kawan itu sudah berbuat yang terbaik pokoknya ya. Mereka sekarang sudah berbuat yang terbaik untuk kita semua. Mereka sudah memperbaiki, mereka sudah menambal ini semua dan tidak ada yang namanya dupe-dupean lagi untuk saat ini. Bahkan di big game-nya sendiri sudah dijanjikan ya buat para pemain. Ya ingat, buat para pemain yang kemarin sempat mendupe-dupe gems-nya, siap-siap aja. Next update kalian bakal di-delete. Ya kalian bakal di-delete akunnya. Itu loh katanya si Big Games. Wow, mantap nih. Mantap ancamannya. Karena kita cukup khawatir kalau game ini bakalan rusak. Beneran deh, kita sangat khawatir game ini bakalan rusak karena ulah-ulah orang yang gak bertanggung jawab tersebut. Mereka memperkaya diri sendiri. Aduh, pokoknya ini bener-bener enggak banget deh. Ya, nih kalian lihat sendiri tuh, bahkan ada yang punya pet powernya tuh. Parah kan? Powernya sampai 9, panjang banget belakangnya. Belakangnya huruf T lagi. Wah, parah. Itu udah gak masuk akal. Gimana mereka bisa punya kayak begitu kan? Kalau bukan hasil dari dupe. Aduh. Pokoknya ini bener-bener deh udah nggak sehat ini game nih, nggak tahu deh. Kalau nggak cepat-cepat ada mata uang baru, wah siap-siap aja, hancur ini game, hancur. Pokoknya jalan keluarnya itu adalah menyiapkan mata uang baru kalau aku pikir ya, kalau aku pikir itu. Atau ya itu dia bikin game lain. Karena kita tahu sendiri ya Bang Preston ini jago untuk game-game yang musiman. Dia sudah 3 kali ya bikin game itu semuanya di atas 1 billion yang mainin. Wow. Makanya kita tunggu aja kejutannya dari Bang Preston. Apakah akan melanjutkan game Pet Simulator X ini, atau nanti dia bikin game baru aja. Ya karena di sini udah nggak sehat banget. Bener-bener udah nggak sehat banget di game ini. Oke, sekian aja informasinya. Dan siap-siap akun kalian di delete bagi yang kemarin menduplikasi jumps. Wow, oke. Sekian aja, sampai ketemu lagi di video Bang KW berikutnya. Bang KW di sini pamit. Dadah semuanya. Yeay.